Ada apa, Budet? Hamil lu kan? Tenang ya, diperiksa ya. Ya, biar sehat ya dede bayinya ya. Jadi keras gitu, nggak kayak apa? Ini ya. Hasilnya, hasilnya apa, Budet? Negatif. Berarti bukan ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita mau meriksa Ibu Zaitun. Jadi ke Bu Bidan. Udah nyampe di rumahnya Bu Bidan. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, maksudnya sehat semuanya. Yuk lihat Bu Zaitunnya udah masuk. Yuk. Yuk sini. Nih. Yo. Yo gini. Tuh, sama ya. Biar bersih. Biar sehat. Tunggu dulu ya, lagi ada pasien. Ya. Minum. Minum, sok. Oh, minum. Mau diapain sekarang? Tapi minum terus loh. Kenapa ya haus terus ya? Tuh, haus terus dari tadi. Apa ngombe terus? Ngelak. Ngelak tuh apa? Ngelamun. Hei, gue si Ci. Dulu. Cinta kayak gabe. Kayaknya nih, ini segini sehari kayaknya nih. Gimana Bu, keadaannya? Perjalanan? Menikmati perjalanan ya? Alhamdulillah. Suara? Suara. Bakso apa mau? Bakso apa? Bakso bunder. Bakso bunder ya, kayak sama bakso bunder ya. Bunder. Bakso bunder. Oh iya, itu bagus ya ide. Bikin usaha bakso bunder. Cocok. Bakso bunder. Jenenge bojone siapa sampean? Bojone Karno. 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 Suaminya namanya Karno. Bojone yang pertama. Yang bojone keloro? Keloro mati. Keloro mati. Bojone ketelu. Ketelu langka. Kurun langka, nanti bojone nggur siji wae. Siji. Jenenge Karno. Nomor siji Karno, nomor loro langka. Oh, nomor siji Karno, nomor loro langka. Selama di jalan tidur di mana? Ya tidur sendiri. Terus ini kenapa bisa ini? Bisa. Ngapusi tidur sendiri kok iso meteng. Ya anu sendiri. Sendiri. Karo siapa? Karo wong. Oh, karo wong ya bocorat tuh dhewe kuwi karo ulone wong ngene. Hamilnya gara-gara sendiri. Di kene pas teng kono apa diperkosa wong kok piye? Ya dhewe. Dhewe. Diperkosa dhewe. Diperkosa dhewe piye kok iso meteng? Ya kaya-kaya piye. Oh, iya yang ngerti. Oh, enek sing iki. Enek sing ngopo? Memperkosa. Iya, memperkosa. Sopo jenenge? Jenenge Karno. Karno, tapi wonge piye? Wonge mumba. Ngono bae, enak digoyang ngono. Enak digoyang katanya. Jauh. Diam aja enak digoyang. Aduh. Harusnya ini kalau ada laki-laki jahat di jalan berontak gitu, minta tolong. Jogle, jangan mau ya. Nah, ini pasrah kok sampean kok. Boleh. Mungkin enak ya, Bu? Enak. Yuk. Bapak ke. Wes karo Kartono wae. Ya. Yuk, mau diperiksa. Yuk. Kenalin nih Bu Bidan tuh. Ya. Bu Bidan sering bantu-bantu evakuasi ODGJ. Kemarin udah kenal dari dulu. Tuh, ada apa Bu Bidan? Hamil lu kan?
Jadi ya nggak diangkat. Pakai. Serada demamnya tadi kada. Bukan. Semua badan, semua badan. Semua badan, jangan deket. Tensisnya berapa dulu? Tensi tadi sama rata di tensi berapa? Belum diperiksa. Oh, belum. Heeh. Belum diperiksa apa-apa? Belum. Udah gak ngerti itu. Arian. Itu ya surat itu hilang. Iya, Rim. Artikian ya? Iya. Berapa? 11. 11 bagus berarti. 11 bagus. Iya. Ya, alhamdulillah. Tenang ya, diperiksa ya. Ya, biar sehat ya dede bayinya ya. Tapi ini ya maksudnya ibunya enggak terlalu ini hiperaktif gitu. Baik banget nurut. Disuruh mandi nurut, disuruh ini nurut. Jadi enggak bikin ribet. Muka mulut. Lidah muka. Bukan. Bagus. Bagus. Bu. Bagus. Oh, bu. Ini sakit nggak? Ini? Keras ya. Harus di ini. Napas, tarik napas. Tarik napas. Hah, muka mulutnya. Tarik napas lagi. Buka lagi. Ngerti ya dia ya. Ya. Jalan di iya wanya. Dilihat apa? Iya. Gitu nggak kayak apa kalau bayi mah kan kalau di gini ya kalau di sini kan keras gitu, nggak ada yang keras ya tuh ya kipu lembek tuh. Tapi coba di tes urin ya pipis bisa kan tadi udah kencing udah di tes pack belum bisa bukan, pipis sedikit nanti pakai itu apa pakai wadah nanti di urinnya di itu diperiksa ya ya udah. Yuk kita pakai tespek biar lebih lebih akurat biar lebih akurat yuk tabu bidan ini gak ada bayinya bener kan soalnya saya bisa memprediksi ini hasilnya apa bulan negatif berarti bukan ya tiga hamil. Berarti itu mah harus pemeriksaan data harus USG. Kalau menyatakan apa penyakit apa miom atau kistanya jadi harus USG. Baru menyimpulkan ada apa di perut si ibu ini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Yeah. Cuma kalau asam lambung kan bisa sama tradisional sama kayak kunyit gitu ya. Iya makan gitu aja. Tapi kelihatan tadi makan kayak itu apa kata ibu ini Maya untuk mah kayak perutnya kayak biasa lah kayak nggak ada yang keras sekarang mah kemarin ada yang keras yang hifu tapi sekarang mah enggak kayak perut biasa weh tuh minum terus oh iya jadi kalau minum terus mah jadi gini nih ada urin nggak kebuang, urin teh kan nggak kebuang, soalnya dia menahan mau kencing kan di mana, bisa jadi banyak menahan air kencing kan,
kantong kemih itu jadi blastek jadi penuh. Hmm. Jadi kemungkinan itu mah terlalu dia banyak minum. Tuh, minum terus ya? Iya. Tadi. Kuat minumnya ya? Iya, kuat. Tuh. Udah. Ini masih gini ki habis, udah. Oh. Pastinya minumnya. Udah ya? Udah ini, udah apa kok tadi dibuktikan gitu kan. Nah, wes, ngombe ini, wes tunggu. Ye, udah. Duduk. Enggak ada yang bencol-bencol enggak? Ini mah kali dah kalau niung berarti ada benjolan apa? Benjolan kan ini mah enggak ada tuh. Jadi pegang. Sama tuh. Iya, gue. Ini mah perut normal biasa, cuma dia banyak minum. Heeh. Enggak ada benjolan tuh. Tuh. Ini enggak sakit kan? Ini enggak ya? Enggak. Ini enggak? Tuh, enggak. Cuma kayak apa? Penyakit lambung lah. Dia kesimpulan pasti lambung. Soalnya tadi mah emang aja nolotnya kemungkinan pingin pipis tapi dia tahan. Jadi gumpalan air kencing enggak keluar. Oh iya. Kan tadi di sini keras gitu ya. Sekarang kan enggak tuh. Iya. Jadi yang keras itu mungkin minum ya, Bu? Iya, terlalu banyak minum. Terlalu banyak buat minum. Pembuangan dia kemungkinan malu. Iya, Bu. Soalnya itunya apa EQ-nya kan dia kayak sekat ya. Udah apa ya, berinteraksi sama kita kan ngobrol nyambung. Tensi bagus. Semuanya bagus. Mudah-mudahan sehat ya. Amin. Jadi mau tinggal di yayasan dulu gitu. Di yayasan dulu, Bu. Ya, nanti ditengok insya Allah hari Senin. Ibu kesana ke yayasan. Besok insya Allah kesana. Sudah berapa lama tinggal di Pangandaran? Dua bulan. Tapi ke Pangandaran bilang sama ini sama keluarga enggak? Enggak. Mbok kalau di Pangandaran itu kerja atau gimana? Kerja. Kerjanya di mana? Kerjanya di rumah. Oh, jadi pembantu rumah tangga. Tapi apa yang punya rumah Mbok tahu keluar? Tahu. Tahu pingin pulang. Pengen. Dikasih uang sama itu sama majikan? Iya. Berapa? Enggak ada yang ngasih. Oh, enggak ada yang ngasih.